Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, pagi beriman. Pagi Bos, kenapa sih ente demen banget pakai Ustadz Ferry? Dia itu bawa hoki. Hoki apaan? Berkali-kali kita syuting sama dia, ada aja yang kacau. Itulah misteri hoki. Untuk mencapai pantai, kadang-kadang kita harus melewati gelombang. Serah bos dah. Oke, Pak Ustadz. Gimana ini? Kamu jangan diam aja. Cepat cari pertolongan. Iya, Bu. Bang Mute, Bang Mute. Lihat Pak Ustadz nggak? Yang gue lihat sih lo pegang remote. Kalau Pak Ustadz, tadi pakai baju. Terus... Ah, kelamaan. Cepet panggilin Kalina sama Kamera di warung. Buset udah mau melahirkan. Hah? Kapan? Tahun depan. Ya sekarang. Ya, 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 ya. Kapan sampainya? Ingat ya, ini siaran langsung. Jangan ada kesalahan. Oke? Oke. Gimana nih? Siap. 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam acara siaran langsung Tausiah Penuh Hikmah bersama saya Ninda Syamil dan didampingi oleh Ustadz Ferry Abdullah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar istri di rumah Pak Ustadz? Alhamdulillah, selalu cantik seperti biasanya. Insya Allah dalam 2-3 hari ini akan melahirkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan persalinannya berjalan dengan mudah dan selamat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita mulai dalam topik hari ini ya Pak. Salah, siap. Kenapa nggak nelpon gue dari tadi? Malah nyuruh bonte. Namanya juga lagi panik, saya mesti gimana ini? Kayaknya Busta sudah mau melahirkan di rumah. Saya udah hubungi Bu Bidan, tapi dia lagi bantu orang melahirkan. Mir, pernah ngelahirin kan? 5 kali. Kita sendiri yang jadi bidan. Sekarang lu bawa Bu Ustadz ke kamar, terus lu siapin peralatannya. Kamarnya sempit, terus peralatan apa? Di mana saya harus nyari obat bius? Nggak perlu obat bius, buat apa? Kalau sesar kan harus dibius, kayak saya dulu. Jangan gila lu, siapa yang mau sesar? Kayak selebritis aja, kita usahain lahir normal. Iya, iya, iya. Saya udah nggak tahan, Di. Sabar ya, Bu Ustadz, sabar. Please. Tahan sampai mereka datang. Kamar Bu Ustadz di mana? Pak Ustadz ada di sini. Siaran langsung. Apa?
Pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Baru jam segini udah habis. Waduh, naga-naganya ada yang bakal sukses dunia akhirat nih. Jadi semuanya dihabisin nih buat dijual. Termasuk jatah makan siang gua dong. Oke lah kalau begitu. Awak tak pernah menjual hak orang lain. Dan awak tak pernah menyalahi perjanjian. Itu jatah makan siang kau udah awak siapkan sejak tadi. Ya tak usahlah kau ributkan nasi bungkus semacam itu, Din. Malu kita. Kita ini udah berpengalaman jadi orang miskin. Masih heran juga dengan kelaparan kau. Ya, bawel. Din, mau kemana kau, Din? Siapa yang jaga parkiran? Bentar doang, gua mau nganterin makanan dulu ke rumah. Hari ini bini gua nggak masak. Duit belanjanya udah habis buat bayaran anak sekolah. Mana cukup segitu, Den? Kalau kau mau masih ada sisa sedikit di warung. Makasih, nggak perlu. Pagi beriman. Jangan mengabaikan amalan baik kita yang kita anggap kecil. Karena bagaimanapun, itu sangat membantu kita mendekatkan diri pada ridho Allah. Istighfar, Bu Ustaz. Ayo istighfar, istighfar, Bu Ustaz. Istighfar. Ayo, Bu Ustaz, istighfar, Bu Ustaz. Istighfar. Karena mendekatkan kita kepada akhirat. Membohongi orang tua. Bohong kepada anak, bohong kepada istri dan lain sebagainya. Kamu bohongi istrimu sendiri. Milhannya ke kebun, bukan syuting. Pasti di sana ada koan. Matiin TV-nya, matiin. Iya. Jangan, jangan. Biar dia dan produsernya dikasih pelajaran. Pelajaran apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa kecil itu berkumpul dalam diri seseorang, akan membinasakannya. Dalam bahasa lain, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang namanya bukit, kalau kena longsor, bisa ngubur orang satu kampung. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pa! Papa! Ya, Nak. Jangan nyulam mulu. Sini, nonton tausiahnya Ustaz Perry. Gak pernah, Ma. Dengerin lagi. Masa dobel-dobel buat apa? Buat ngebenerin akhlak Papa. Seumur hidup, Papa akan denger tausiah yang itu-itu juga, sampai benar. Ya... Kalau tausiahnya Nabi Muhammad sih, Papa mau dengerin. Pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, iklan. Pa, dengar-dengar ada orang yang nemu duit ya di kampung kita? Wow, yang nemu bayi juga ada, Ma. Nggak usah heran. Itu namanya circle of life. Lingkaran kehidupan. Rezeki muter di antara manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Setiap hari ada yang kehilangan, setiap hari ada yang menemukan. Dengar-dengar Papa juga tahu. Papa kan ketua RW, Ma. Dianggap serba tahu dan selalu dikaitkan dengan yang lainnya. Ikhlasin aja. Banyak ngomong biasanya banyak bohong. Tatap mata Papa baik-baik, Ma. Mama akan menemukan kejujuran yang tersisa. Tinggal dikit sisanya. Kejujuran yang tinggal sedikit itu, Papa pakai untuk mencintai Mama.
Awas kalau bohong. Enggak bakal. Maksudnya soal duit itu. Walah, duit cuma sekoper aja kok mau merusak akhlak papa. Ya enggak mungkin. Emang sekoper duitnya, Pak? Nganu. Maksudnya biarpun sekoper atau sekontainer pun, kalau itu punya orang lain, apa untungnya buat kita? Iya toh? Idrus kok disuruh ngaku, gak ada sejarahnya. Ambil nafas. Pemirsa, setelah kita mendengar uraian dari Ustadz Ferry, sekarang kita buka line telepon. Kepada pemirsa yang mau bicara langsung dengan Ustadz Ferry, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa! Maaf, dengan siapa ya, Pak? Saya mau bicara dengan Ustadz Ferry. Saya istrinya, Haifa. Mama? Papa! Papa lagi di kebun. Maksudnya Mama lagi melahirkan, Pak. Di rumah. Allah, Bapak. Sakit banget, Pak. Jangan nyerah, Ma. Jangan nyerah. Mira, Lina, Santi, bantu Bu Ustaz ya. Iya, Pak Ustaz. Ayo, Bu Ustaz, lagi, Bu Ustaz. Maaf, Pak Ustaz. Ini tausiahnya tidak bisa berhenti, Pak Ustaz. Gimana kalau bisa dilanjut dengan ganti topik lain gitu, Pak Ustaz? Misalnya topik wanita melahirkan, Pak Ustaz. Iya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, juga istri saya yang pernah berjuang dengan seluruh keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati syahid itu ada tujuh. Selain mati terbunuh dalam perang jihad fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, karena tenggelam, karena sakit perut, karena penyakit lambung, karena terbakar, karena tertimpa reruntuhan, dan wanita yang mati karena hamil atau melahirkan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, suara tangisannya indah banget ya, Pak. Alhamdulillah, satu lagi hamba Allah telah lahir dari rahim Bu Ustadz dengan selamat. Asyhadu an la ilaha illallah.
Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Begitu sabda Rasulullah. Cari kado yuk buat Kak Haifa. Oh ya, soal kehamilanku jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu ya. Oke. Memangnya kenapa? Aku masih takut apalagi kalau orang jadi ngomongin terus. Itu perasaan kamu aja, lama-lama juga biasa. Sekali-kali jangan sok tahu kenapa sih? Ya. Baik, Bu. Oh ya, jangan bilang Kalila juga ya. Memangnya kenapa? Jaga perasaan dia lah, biar nanti aku yang ngomong sendiri ke dia. Siap. Tapi kayak percuma ya ngomong sama kamu. Omongannya nggak bisa dipegang. So tau deh kamu. Kayaknya barusan kamu habis broadcast pesen deh ke teman-teman kamu. Termasuk ke sini. Begitu ya. Bego banget sih gue. Ketinggalan jauh dan makin banyak kehilangan. Ya Allah yang Maha Kaya, jangan biarkan sahabat kami Pak Jalal jatuh miskin ya Allah. Jangan biarkan ya Allah, apalagi hamba yang menjadi penyebabnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Seumur hidup belum pernah awak mengalami sesukses ini dalam berniaga. Sodagar kali berniaga. Tak sampai satu hari soto bata awak udah habis. Bes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau perkembangannya bagus, Bang, Baitul Mal bisa ngasih tambahan modal buat Abang. Ah, itulah yang awak harapkan. Jangan dikasih dong. Masa cuma Asrul yang dikasih tambahan modal? Gue juga pengusaha. Abang harus jadi anggota Baitul Mal Watamwil dulu dong. Kayak pengusaha yang lain. Kalau enggak, ya enggak bisa. Kecuali abang masuk dalam daftar penerima sedekah. Apa sih yang enggak bisa? Sebentar ya. Kan kita punya simpanan dana nganggur. Keuntungan dari bagi hasil itu buat kita bertiga. Ini kesempatan kita buat mandiri. Gitu ya? Bener juga. Bener juga. Bang Asrul, Bang Udin, soal tambahan modal, beres. Hahaha.
udah lama nih gak ngeliat Pak Jala. Jangan-jangan sakit. Kenapa abang kita itu? Perasaan rumah gue jadi serem. Turun, Dik. Temenin saya. Nggak berani, ah. Ah, lu sama aja sama Kohang. Kabur dari tanggung jawab. Cemen. Makasih tausiahnya, Pak Ustad. Awah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi beriman, malam amnesia. Wow. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ya Allah, selamatkanlah hamba dari murka istri hamba. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustadz. Ingat pesan saya, kan? Iya. Masih perbodan ya? Begitu pesan Bu Ustadz. Dia marah banget sama Pak Ustadz. Gimana keadaan istri saya? Bagaimana bayi saya? Alhamdulillah semua sehat dan baik-baik saja. Tapi Pak Ustadz gak boleh lihat dulu. Maaf. Saya udah 5 tahun nunggu anak ini, Mir. Masa saya gak boleh lihat? Ya cobalah dibujuk. Gimana caranya? Ngadepin perempuan kayak dia harus melibatkan Nabi. Tolong bilang sama dia, Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Padahal sekarang ini saya pengen menjalin tali silaturahmi dengan istri dan anak saya. Jangan sampai dia terhalang masuk surga cuma gara-gara bete melihat saya di TV. Enggak aja. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mama, aduh, jeleknya yang habis lahiran kayak habis berantem. Gak bosan apa jalan kaki? Tak bosan kau kemana-mana sendiri tanpa kawan?
Jangan belagak gila deh lo, ah? Abis ngapain lo berdua di musola, ah? Ih, ada apa nih Pak? Pasti gula darahnya lagi naik. Pak Jalal, di musola ya kita sholat dan berdoa. Emang mau ngapain lagi? Pasti lo berdua abis ngedoain gue yang enggak-enggak. Ngaku deh coy, gue nggak sakit hati. Ya cakap apanya Pak Jalal nih? Ya tak mungkinlah kami mendoakan yang buruk kepada orang yang telah mentraktir kami naik haji. Lu tuh nyenek haji, gue sih beli motor. Doa apa sih maksudnya Pak Haji Jalal? Ya Allah. Selama bergaul sama gue, lu berdua pasti diam-diam sakit hati. Sampai merasa lu menjadi orang yang teraniaya. Terus lu ngadu sama Allah. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang teraniaya kayak lu berdua, gue gak bakalan jadi begini. Astaghfirullahaladzim. Itu, ya tak perlu kami doakan. Ya Pak Jalal kan memang dari dulu begitu. Kita ini bertiga kan sama, setali tiga uang. Tak ada yang beda. Lo udah pada tahu? Ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Istri-istri kita pun udah pada tahu. Ya udahlah, terima aja. Tahu dari mana? Kan kita tiap hari ngaca. Saya jelek, Asrul jelek. Pak Jalal nggak lebih keren dari saya. Ya udah kita remis bertiga. Ya kan, Asrul? Ya betul lah. Bukan itu maksud gue. Ya jadi apa? Berarti lu berdua pada nggak tahu? Ya tahu apa Pak Haji? Mending nggak tahu deh. Tapi jujur ya. Selama ini lu berdua sakit hati sama gue, kan? Ya iyalah. Terus lu balas dendam dengan berdoa ke Allah, iya kan? Pak Jalal, mungkin selama bergaul kita bertiga saling menyakiti, saling menganiaya. Tapi demi Allah, kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk mendoakan yang buruk kepada saudara kami yang seiman, yang masih sama-sama mendirikan sholat. Tapi gue tetap nggak rela disamain sama lo. Lo berdua tuh yang jelek. Gue sih beda tipis sama Tora Sudiro. Ngaca lo, ngaca. Aneh bener tuh orang. Ayo jalan. Main tepuk aja. Laga lu kayak penumpang bayar aja. Ya, ngajak berkelahi aja kau. Ayo lah. Susah kali hidup sama orang mungil satu nih. Bawel lu. Pegangan. Pagi beriman, malam amnesia. Kenapa sih? Ada yang salah? Justru karena semuanya oke, aku jadi harus merhatiin. Sensitif banget sih jadi orang. Mungkin itu karakter calon anak kita nanti. Yaudah deh, aku ganti kosong belum aja. Toh kita cuma mau pergi mau beli kado. Jie, marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Jam? Baru mau keluar rumah, Pak. Mau beli kado buat Kak Haifah. Pak Jalal di rumah, perlu sama saya? Gua lagi di kantor. Selamat jalan-jalan. Ada apa, Pak? Perlu saya ke kantor? Jam, lu pernah ngalamin kayak yang gua alami sekarang nggak? Belum, Pak. Gue juga belum. Ntar gue bagi ceritanya sama lo. Bagaimana rasanya seorang pengusaha harus berani ngambil resiko, konsekuensi, dan tanggung jawab. Di depan gue sekarang
ada masa depan gue yang harus gue tanda tanganin. Pak Jalal masih bisa mundur. Kalau mau, kita masih bisa cari jalan keluar yang lain. Iya, Jam. Ntar gue kabarin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jalal. Saya nggak tahu apa yang terbaik untuk dia. Dan saya juga nggak berani nyaranin apa-apa. Nggak ada yang lebih baik kecuali jalan agama. Biar Allah yang membimbingnya. Hati-hati. Baru hari ini Kalila turun ke Bandung. Gimana kabarnya, Om? Kapan Kalila boleh pulang? Om lagi di kantor sama Jelita manajer keuangan Om. Yasmin, Pak. Iya, Yasmin. Sorry. Gimana kabar lu di sono? Baik-baik aja kan? Kok Om nanyanya gitu? Kalila jadi takut. Sebenarnya perkembangan di sana gimana? Udah deh, Kalila pulang ke Jakarta aja ya. Nggak usah. Everything is oke-oke aja. Lu di villa aja sama Bibi. Ntar Om ame tante nyusul. Ih, Om nggak nyimak nih. Villa itu udah punya orang, Om. Kita udah nggak ada urusan lagi di sini. Ini aja Kalila nginep di rumah Uwa. Oh iya. Gua lupa. Ya udah, lu istirahat aja dulu ya. Ya terus keputusan Om gimana soal kantor? Ntar gua kabarin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bakal repot ngurusin bisnis gue nantinya, Jam. Dan gue gak bisa ngelepasin dia ke sembarang orang. Gue pribadi sih harapin lo. Astagfirullahaladzim. Kaget yang lihat kita. Dara? Syah! Apa kabar? Baik. Lagi liburan nih? Enggak, lagi ada tugas dari kantor. Nengokin toko-toko buku rekanan kita di Bandung. Terus iseng deh mampir kesini. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir ketemu pas nikahannya Kak Kalila sama Mas Azam. Kak Ayah, Deng. Maaf. Udah nggak apa-apa kok. Lihat-lihat baju aja yuk. Kak Lila masih tinggal di kampungnya Bang Jack kan? Mudah-mudahan sih masih. Kok? Lagi beriman, malam amnesia. Yang di situ itu udah cukup buat nutupin semuanya. Maksud saya utang perusahaan dan pesangon karyawan. Belum, Pak. Gak usah gitu, Pak. Sebagian masih bisa ditunda beberapa waktu. Saya gak mau nunda hak-hak orang lain walaupun cuma semenit. Setiap kita berurusan dengan manusia, di saat yang sama kita berurusan sama Allah. Itu pelajaran buat kamu, Min. Yasmin.
Nanti kalau sudah semua saya tanda tangani, saya minta tolong sama kamu, tolong selesaikan semuanya. Kalau ada kesulitan, minta tolong sama Azam. Iya, Pak. Saya bersyukur menyaksikan kekuatan iman orang seperti Pak Jalal. Ini pelajaran sangat berharga buat saya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini jualan kita habis ya, Bang? Tadi Abang dengar, ada tamu yang mau bawa kawan-kawannya besok makan siang. Persediaan kita cukup nggak, Bang? Paling nggak kita harus nambah untuk 10 porsi. Kalau perlu 2 kali lipat lebih dari biasanya. Abang sudah bicarakan sama Chelsea. Katanya Baitul Mal mau menambahkan modal untuk soto Batak kita tuh. Alhamdulillah. Baru kali ini Abang merasakan nikmatnya kemenangan, Dek. Seperti derita orang seharian berpuasa dan disembuhkan seteguk teh manis hangat. Ternyata kita juga bisa berhasil seperti orang lainnya, Dek. Sebetulnya selama ini Abang seorang pemenang. Kapan? Bertahun-tahun kita hidup dalam kemiskinan di gubuk ini. Tapi Abang tak pernah tinggal sholat. Itu kemenangan yang paling berarti, Bang. Yang gak semua orang sanggup melakukannya. Alamak. Lupa, Bang, tuh. Astagfirullah. Dek, Abang udah lama tak makan sayur bayam liar. Adik masalah. Boleh. Abang cari bayamnya ya. Oke, adikku sayang. Tadi ya kan. Ada apa, Kak? Gue nggak tahu. Ridhoilah kami, ya Allah. Udah lama gue gak jalan kaki. Oh,
pagi beriman.